Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari yang berkah ini, hari Jumat, yang Allah perintahkan kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak salawat kepada baginda kita SAW. Kita akan lanjutkan kembali di hari Jumat 9 Juli ya 2021. Kita akan melanjutkan jalan-jalan di area asrama Robwah, asrama luar kampus Universitas Islam Madinah. Seperti biasa, kita akan melihat terlebih dahulu sebelah kanan atau sebelah timur. Di sana ada bangunan masih kampus dari Wehda 33, 34, 35 dan sampai di asrama Ana 36. Kemudian di sebelah barat sana ada Wehda 37, 38, 39. Nah, dan kita wehdahnya menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya kita di arah selatan. Sedangkan Gunung Uhud berada di sebelah utara kita. Jadi kita untuk pagi hari ini yang berkah, insya Allah kita akan pergi menuju jalan raya. Jalan yang biasanya kita akan gunakan untuk pergi ke arah kampus, kemudian pergi ke arah Masjid Nabawi. Nah, kita harus berjalan terlebih dahulu ikhwah. Dan seperti biasa, karena yang tersisa di sini hanyalah beberapa puluh mahasiswa saja, untuk perhatikan sebelah timur nggak ada orang sama sekali dan matahari belum terbit. Dan sebelah barat juga tidak ada orang sama sekali. Nah, posisi. Nah, nanti insya Allah kita akan ke sana. Dan sana itu ada turunan, ada jojrokan bahasa Jawanya. Kemudian kalau ke arah kanan berarti kan ke arah utara, berarti ke Gunung Uhud itu jalan menuju kampus. Kemudian kalau kita ambil kiri itu berarti ke selatan arah kiblat dan kita akan menuju Masjid Nabawi. Dan di sana nanti ada penyegatan taksi-taksi seperti itu dan kegiatan kita ada di sana. Jadi ketika kita ingin pergi ke kampus atau ke Masjid Nabawi dan kita ketinggalan bis, jadi alhamdulillah kita ada bis yang menghantarkan kita setiap harinya menuju kampus dan menuju Masjid Nabawi. Tetapi kadangkala kita ada kesibukan dan akhirnya kita tertinggal bis, maka mau tidak mau kita harus mengambil taksi. Nah, ketika ngambil taksi zaman dulu belum ada seperti sejenis Uber-Uber atau Gojek atau GoCar seperti itu. Tapi beberapa tahun terakhir alhamdulillah ada nikmat Allah berupa apa? GoCar. Jadi kita bisa menggunakannya. Jadi kita bisa pesan lewat asrama, kemudian kita keluar dari asrama baru kita langsung pergi menuju Masjid Nabawi atau kampus. Kalau dulu kita harus berjalan ya dari sini sampai ke turunan sana. Ya, kita jalan ya ikhwah. Bismillah. Ya, seperti biasa ikhwah, di sini masih pukul 6 pagi. Nanti kalau misalkan kita terlalu siang nanti mataharinya sudah meninggi dan panas. Karena di sini masih musim panas. Nah, nanti kita juga kalau Allah mengizinkan kita pergi ke masjid sana ya. Nah, masjid opsi kedua namanya Masjid Bintu Fatimah.
Masjid Bintu Fatimah ini masjid kedua, karena ya ada beberapa kelebihan kekurangan. Di antara kelebihan Masjid Bintu Fatimah ini bersih, terawat, terjaga. Kalau misalkan segi kekurangannya, kita tidak bisa murojaah di sana, tidak bisa menghafal Quran di sana, karena setiap selesai sholat cuma diberikan waktu sekitar 10 menit untuk zikir, sholat sunnah, habis itu dikunci. Kalau masjid yang belakang, Masjid Fahad Dhiab Nasir, itu kita bisa leluasa. Nah, ini seperti kemarin yang kita tahu, antum sering ucapkan Masya Allah, karena rumah-rumah sini Masya Allah luar biasa gitu ya. Kalau ada mobil ana alihkan. Nah, ini yang turunan ya. Tuh sana lihat Gunung Uhud. Masya Allah. Kita akan jalan ke sana. Di sana ada masjid di pertigaan itu ya. Ada perempatan sih, tapi lebih besarnya pertigaan. Di masjid itu kita akan pergi ke sana, Masjid Turki namanya. Dan biasanya kita gunakan sholat Jumat di sana, kegiatan sholat Jumat. Kalau kita merasa mungkin kepengen mencari suasana lain selain Masjid Nabawi, kita sholat Jumat di sana. Dan di sini ada perempatan lagi, kita ambil kanan, ini berarti arah selatan, arah utara. Dan lewat sini juga nanti ada masjid lagi. Kita opsi kedua masjid untuk kita gunakan sholat Jumat. Lihat dong, kucing. Kucing. Kucing naik-naik. Nah, yang kemarin kita ke sana itu tempat fotokopian. Lihat, di sana ada Gunung Uhud. Itu turunan ya, itu jalan menuju masjid opsi kedua. Kalau banyak yang lihat itu, biasanya kalau sambil jalan mau menuju sholat Jumat atau Masjid Nabawi atau ke kampus, kalau ketinggalan bis semuanya ya, itu biasanya kita gunakan sambil menghafal hadis, menghafal Quran, menghafal matan. Nah, ini juga ada turunan lagi. Kalau ini terlihat jelas ya turunannya, terlihat. Barakallahu fiik. Ya tadi minta minta dipoto.
Itu pohon peti Cina ya. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Tuh, kelihatan nggak? Melanding, ya bahasa Jawanya melanding. Karena utara ya, ikhwah Masjid Nabawi. Itu jojrokan ya turunan. Dan kita sudah jalan jauh dari asrama. Asrama kita sudah sana. Tuh. Insyaallah. Kita akan lanjutkan. Ini turun naik lagi. Yang Ana tunjuk ini ya, ini asramanya, rumahnya Syekh Rabi' Hafizahullah. Jadi ya ini asrama, rumahnya, syukohnya Syekh Rabi' yang kita kenal bersama. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan kesehatan pada beliau. Beliau sudah sepuh sih, tapi ini terakhir yang Ana tahu ya, ini syukuhnya beliau. Tapi apakah beliau berpindah, Ana kurang tahu. Coba Anda perhatikan. Nah, di sana sudah hijau dan rapi. Pada vlog sebelumnya, sebelum pandemi, Ana ada video untuk menuju ke kampus. Dan Anda perhatikan, di sana waktu itu masih ada pembangunan-pembangunan perbaikan jalan, tapi sekarang Masya Allah sudah hijau, ada ditanam-tanam. Ada bego. Allah ya. Kalau dulu anak kadang itu bawa sepeda. Ya kan lumayan jauh tuh, bawa sepeda. Terus sepedanya anak parkirin di sini di bawah cukoh tuh, lihat. Di sini loh. Dulu sini nggak ada orang. Jadi sepeda anak kunci di sini. Waktu itu kita masih bebas banget pakai sepeda, nggak pakai helm juga nggak masalah gitu. Itu jalan Gunung Uhud kan, ikhwah. Nah, dulu sini base camp ini juga belum dipakai. Ana biasanya parkir sepeda di sini. Tapi dulu di ada kayak apa sih namanya? Kayak ada besi-besi untuk buat parkiran sepeda. Ini Alamul Asair. Jadi pusatnya jus-jus ini kalau udah dibuka nih, Masya Allah, buah-buahan ditata rapi, Masya Allah, luar biasa. Nah, kita udah sampai ya. Kita udah disampai. Ini tanah lapang biasanya buat parkir sholat Jumat. Kalau udah sholat Jumat itu sini ramai sekali. Asrama kita udah naik ya. Makanya disebut Robuah. Kenapa disebut Robuah? Karena memang asrama kita ini berada di puncak ketinggian yang melebihi daerah-daerah yang lainnya. Ini tanah luas kok. Dia ada musik. Anak muda biasanya.
Nah, yang Anda lihat yang itu ya, mana nih? Nah, ini bangunan itu biasanya kalau udah musim haji dipakai, digunakan untuk kesehatan tenaga medis seperti itu. Seperti ini, nah ini tanah lapang. Udah ini jalan raya, masih sepi. Dan itu masjid, Masjid Turki. Nanti kita lihat di sana ya, insya Allah kita nyebrang. Tapi nyebrangnya nanti Ana ini dulu. Tuh lihat Alamul Asair. Wah, sudah dibuka. Lihat. Masya Allah kan. Itu buah-buah semuanya loh, ikhwah, ditata rapi begitu. Kita akan mendekatinya. Berarti perjalanan sekitar 10 menit ya dari asrama sampai jalan raya ini. Allah kan delicious. Ini buah-buahan. Tapi sini mahal. Nah, kita nyebrang ya, ikhwah. Nah, Masya Allah, lihat. Hijau. Kita udah lihat ya. Ini kalau kita ke maju terus, itu berarti ke arah kampus. Ke arah kampus di sebelah utara ya. Dan di sana ada masjid, ada Gunung Uhud. Kalau kita mau ke timur, tara asrama kita naik, dan di situ ada jus wort Alamul Asair. Ini masih pagi, jadi alhamdulillah, jadi mobil-mobilnya nggak terlalu banyak. Masya Allah kan, masjid. Nanti kita akan lewat sana ya. Naik sana ke atas Alamul Asair. Ana tidak liatin antum nyebrangnya karena serem. Kita langsung nyebrang ke arah masjid ya, ikhwah. Lihat jalannya seperti ini, kayak jalan tol ya. Masya Allah. Dan di situ ada Bank Rojihi, biasanya kalau kita ngambil uang di sini. Kita lihat. Nah, kita nanti lewat sana. Ini ke atas. Jus serama. Nah, kalau kita mau ke Masjid Nabawi kan biasanya, kalau kita mau ke Masjid Nabawi kan harus ke sebelah selatan kan, di sana kan arah selatan. Kalau kita ke Masjid Nabawi ke arah selatan, jadi kita harus berdiri di sini untuk naik taksi. Jadi kita nyari taksi dulu. Dari taksi berdiri di sini, kadang berapa menit, berapa real. Biasanya kalau kita sendirian dari sini ke Masjid Nabawi itu kita bayarnya 5 real. Bayarnya 5 real. Ya kan? Kalau mau ke kampus berarti
dekatnya mobil atau memberhentikan mobil sebelah sana ya, dekat itu Alamul Asoir yang tempat jus-jus tadi. Jadi kita berdi sana, nanti kalau kita sendirian biasanya nanti 10 real itu maksimal ya. Kemudian kalau bareng-bareng bisa murah begitu. Kalau perjalanan dari sini ke Masjid Nabawi nggak nyampe 15 menit, paling sekitar 10 menit pakai mobil. Kemudian kalau ke sana ke arah utara Gunung Uhud itu sekitar 30 menitan atau 20 menit ya paling cepat. Nah, kita akan lihat dulu ya masjid yang biasanya kita sholat Jumat di sini atau bisa kita gunakan untuk sholat. Misalkan kalau ke Masjid Nabawi terlalu mepet, kemudian kita sholat dulu di masjid sini dulu. Ini masjid ya ikhwah, bukan musola. Ini masjid bukan musola dan gelap. Seperti ini masjidnya. Masjid kalau di Arab Saudi itu untuk sholat Jumat. Masya Allah. Ini kita lihat namanya Sheikh Mansur Turki. Masjid Mansur At-Turki. Masjid Mansur Turki. Kita kembalikan. Bismillah. Ini dikunci ya ikhwah. Di sini ada rumput-rumput. Bentuknya seperti ini. Ini biasanya buat kalau saat Jumat kan penuh full. Jadi tadi kadang di sini ini masjidnya luar biasa, masya Allah. Khatibnya itu terus, nggak ganti-ganti. Ini keluar, karena tempat kamar mandi. Jadi masjidnya arah selatan. Jadi ini pintu. Dari arah utara masuk, udah masuk masjid. Masya Allah. Kita akan kelilingi masjid ya. Tuh kampus kita, asrama kita, arah timur. Masya Allah. Naik kan, makanya daerahnya disebut apa? Robuah, ila robuatin zati qararin wa ma'in, masya Allah di Al-Quran ya. Jadi naik, kita udah berjalan tadi, sana ada Alamul Asair. Nah, alhamdulillahnya di sini masih sepi ya, jadi kita rekam tidak terlalu banyak orang lihat. Nah, kita akan keliling masjid. Ini seperti biasa ya ikhwah. Di sini itu pasti ada air minum. Air minum setiap masjid pasti ada air minum. Satu air minum yang berbentuk seperti aqua, botol-botol itu biasanya taruh di kulkas masjid. Kemudian yang kedua air minum yang disediakan untuk umum. Ini 24 jam jadi kita bisa minumnya. Kalau mau. Kalau nggak mau ya sudah. Seperti itu. Dingin biasanya. Assalamualaikum. Masya Allah.
Ana sempat berpikir, kenapa kok di rumah-rumah sini itu rata-rata semuanya sama, kotak-kotak. Kayak kubus-kubus gitu ya. Kemudian kenapa kok selain kotak-kotak, kenapa kok warnanya sama? Krem, coklat gitu ya. Wallahu a'lam. Ana sempat berpikir, apakah mungkin untuk menjauhi agar tidak terkena ain? Karena ain ini kan bahaya ya ikhwah. Kalau di daerah kita kan rumah orang kaya itu kan sangat beda jauh dengan orang-orang yang tidak kaya. Jadi orang kaya akan terlihat lebih mewah, mencolok. Kalau di sini kaya tidak sama aja. Rata-rata seperti itu. Dan ini bangunan masjid dari luar. Karena di sini masjid, maka di sini ada sholat Jumat untuk laki-laki dan perempuan. Musola. Kalau masjid yang tidak ada sholat Jumatnya, kita sebut dengan masjid biasa. Kalau masjid yang ada sholat Jumatnya, disebut dengan masjid jami'. Nah, disebut dengan masjid jami'. Masjid apa tadi namanya, Mansur At-Turki. Itu nampaknya sekolahan ya. Di sana Gunung Uhud. Masya Allah. Masjidnya. Masya Allah. Luar biasa. Indah. Ada sampah berserakan ya, jangan tanya ke Ana. Tadi antum beberapa kali lihat ada orang luar negeri yang bekerja sebagai pemungut sampah atau membersihkan sampah. Nah, di sini juga ada apotek tuh. Jadi kita nanti akan menaiki sana ya, ikhwah. Kita mau balik ke asrama. Dan di sana berarti arah timur. Kita posisi dari arah barat. Kita nanti naik nanjak sana. Nanti ada Masjid Bintu Fatimah sama tempat fotokopian. Ini masjidnya. Kita jalan. Masjid. Kita akan menyeberangi, jadi ini dulu. Nah, enaknya Robwa adalah serba dekat. Jadi kita cuma jalan sebentar, langsung ada toko-toko. Terus itu ada apotek besar. Kemudian ada optik. Kita akan nyebrang ya, ikhwah. Sepi, masih pagi. Kita akan naik, bismillah, Allahu Akbar. Kita ke arah timur. Kita putar
180 derajat. Masya Allah. Begitulah pemandangannya ya. Ada masjid, ada toko-toko, ada es krim, fried chicken gitu ya. Masya Allah. Kita akan kembali ke asrama. Sebelah kanan ini nanjak ke atas ya. Sebelah kanan ini ada makanan Yaman. Jadi kalau kita ingin merasakan makanan Yaman, kita langsung apa? Ke sini saja. Ada tempat sampah. Ini jalan mau ke asrama kita ya, Eva. Dan di situ ada tempat laundry sebelah kiri. Maksalatul Jabr. Tempat laundry. Di sini banyak tempat laundry, ini yang jauh. Terus ada supermarket baru ya. Supermarket baru. Baru belum sampai 1 tahun sih buka. Di sebelah kanan ya, berarti sebelah selatan. Kita nggak masuk ya, karena nggak ada yang mau dibeli. Aswaq Rukn Al-Arid Al-Markaziyah. Itu tempat fotokopian. Kalau kita ke arah kanan, maka di kanan ini adalah Masjid Al-Barakah. Yang pertama kali kita ya. Karena itu Masjid Al-Barakah yang anak pernah jadi muadzin di sana. Kita akan menuju Masjid Bintu Fatimah. Di tempat fotokopian. Kemudian ada yang jual peralon-peralon. Sebenarnya bisa kita lewat sini. Lewat sini bisa. Nanti masuk ke masjidnya. Kita lewat sini aja ya. Lewat belusukan. Insya Allah. Ada burung dara. Di sini tempat tinggalnya orang-orang Arab. Tuh, kelihatan kan masjidnya? Ini masjid ya, tapi bukan untuk sholat Jumat.
masjid dari sana sampai sana. Tuh. Ini bagus sekali masjidnya, masya Allah loh, bersih. Kucing mau ikut vlog. Kan bagus kan, masya Allah. Namanya Masjid Pintu Fatimah. Ini kita akan pulang ke asrama. Kalau kita mau ke masjid sini, sebenarnya ini masjid lebih dekat daripada masjid yang Fathiyah Benasir yang di belakang asrama ya, yang utaranya kampus apa asrama kita. Karena lebih dekat, cuma ya itu kendalanya, kita nggak bisa memproja di sini, nggak bisa terlalu lama-lama di sini. Kita akan kembali ke asrama. Matahari sudah terbit. Sekarang jam 6:30. Asrama kita. Nah, kita jalan-jalan sana ya. Kita ke arah timur. Kita mengelilingi jalan ini. Ini yang kemarin Ana tahu. Itu ada salon, tempat cukur rambut, kemudian ada buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian ada toko tamwinat wa makhabis syabakah syahriyat bulan. Yang pernah Ana ceritakan bahwasanya itu toko lama yang biasanya kita berbelanja di sini, supermarket seperti itu. Tapi ini mahalnya luar biasa. Mahal. Di sini ada apotek juga tuh. Yang kuning Saidaliyah Syamsul Hadithah. Ada hotel juga itu, antum lihat. Terus ada Mat'am Zawaq Asy-Syaif. Kalau kita ambil kiri, berarti ke arah utara.
langsung tembus ke asramanya Ana. Tuh. Lihat kan? Asramanya Ana, di situ ada apotek dekat sekali kan, terus ada makanan seperti burger, kemudian pizza dan yang lainnya, sambosa. Nah. Dan di sana ada jalan, tapi kita belum ke sana. Karena ada masjid juga. Banyak masjid-masjid ya. Nah. Masih sepi kan? Kalau musim panas seperti ini, kegiatannya kebanyakan habis sholat subuh istirahat lagi, baru nanti balik lagi. Nah, bangunnya jam 9 atau selesai aktivitas pada subuh jam 8, jam 9 baru aktivitas kerja. Ada hotel. Kita ke arah timur. Nanti kita belok ke arah kiri, nanti ke utara. Baru habis itu kita akan melewati Sakan Mutazawijin sampai di asrama kita. Asramanya mahasiswa yang sudah menikah. Ini tuh kita ke arah timur ya, ikhwah. Dan biasanya kalau kita pulang dari kampus, bisnya lewat situ, terus ambil sebelah kanan. Kanan maksudnya ke utara, ke kirinya kita. Dan di situ, mojokan, ada yang jual juga makanan. Ada toko-toko. Banyak sekali toko. Ya kan? Kalau kita di kampus, dalam kampus sedikit sekali tokonya, paling cuma ada satu doang. Stop sini. Sana arah timur. Gunung Uhud terlihat enggak? Nah, Gunung Uhud. Ada toko. Sana arah barat. Yang Masjid Mansur Turki atau menuju Masjid Nabawi itu ya, sebelah sana. Kita akan ke sana. Kita akan kembali ke asrama. Seperti biasa ya, wah, di sini ada tanah lapang. Matahari. Setengah enam ya, setengah tujuh. Di sini setengah tujuh. Sana jalan raya juga. Di sana ada Carrefour, sebelah sana ya, itu ada jalan raya besar, lebih besar daripada yang tadi depan ya. Di sana ada Carrefour, kemudian ada kantor Saudi Airlines dan yang lainnya. Kadang kita kalau belanja bareng sama teman-teman kita ke Carrefour. Jadi bisnya itu dari arah sana terus ke sini
ke sini ya, terus ke sini, terus baru belok ke sana arah asrama kita. Kelihatan kan? Tuh. Dari sini sampai sana. Kita akan pulang menuju asrama. Sebelah kiri ini Sakan Mutazawijin Tulab, mahasiswa yang sudah berkeluarga sih sampai ujung sana ya. Itu ada kakak kelas lagi buang sampah. Itu yang sebelah kemarin, sebelah kanan, jojrokan atau turunan mengarah ke Masjid Fahad Ziyab Nasir. Kita sana. Ini Wehda 33. Assalamualaikum. Ini Wehda 33. Wehda 33. Kemudian Wehda 34. Kemudian Wehda 35. Dan Wehda 36. Itu jalan yang tadi yang kita tunjuki. Sini ambil kanan di bakolah tadi. Nah. Jadi keluar dari asrama, ini kantin, jalan set masuk sana. Iya, ada orang pembangunan, jadi nah kan sama tadi. Apotek. Dan ada yang jual burger, pizza, dan yang lainnya. Kita kembali.
Hantu perhatikan ya, wah. 1 jam kita berjalan-jalan dan jalan masih sepi. Dan di sini hampir jam 7. Masya Allah. Kita duduk. Kita merenungi. Ada bis karyawan yang mau bekerja. Nah. Dan beginilah ikhwati fillah a'azanallahu ayyakum kehidupan ana selama 6 tahun tinggal di Madinah Nabawiyah, tanah haram, tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tiba di Madinah itu tahun 2015 setelah meluluskan pembelajaran 6 tahun di pesantren Abdullah bin Abbas As-Salafi atau Ma'had Ibnu Abbas As-Salafi Sragen, Jawa Tengah. Pesantren yang sangat banyak sekali memberikan pengalaman, baik pengalaman ilmu maupun pengalaman hidup, sebagai batu loncatan menuju ana bisa belajar di tanah Nabi ini. 6 tahun lulus, kemudian wiyata bakti atau istilah kita dengan pengabdian sekitar 2,5 tahun. Karena ana mendapatkan beasiswa hafalan Quran, akhirnya ana mengabdi 2 tahun. Kemudian setelah 2,5 tahun mengajar, berarti total semuanya di pesantren ana 8,5 tahun ya, di Sragen Jawa Tengah. Rumah ana kan di Solo, jadi perjalanan paling cuma 30 menit dari Solo ke pesantren, atau pesantren ke Solo 30 menit atau kurang. Nah, kemudian tahun 2013 ana ikut mukabalah di Darun Najah Jakarta. Naam, alhamdulillah, di Darun Najah ana ikut mukabalah di sana. Ya, pendaftaran dari Jami'ah Islamiyah. Kemudian dari pendaftar waktu itu hampir 1000 orang atau mungkin lebih. Kemudian ada juga sistem daurah kayak selama beberapa hari. Itu kita belajar langsung dari dosen Universitas Islam Madinah yang kala itu sedang datang ke Darun Najah memberikan pengajaran ilmu dan yang lainnya. Kemudian dari sana mereka mengadakan tes akhir begitu untuk menyeleksi siapakah yang menempati ranking 10 besar. Ranking 10 besar nanti akan ada peluang besar ke kota Madinah atau belajar di Masjid Nabawi maupun Jami'ah Islamiyah. Dan alhamdulillah waktu itu ana hanya lulusan SMP dan SMA, baru merintis karena kan ana alumni pertama Ma'had Ibnu Abbas Sragen As-Salafi. Dan saingannya Masya Allah ada mahasiswa Lipia, ada juga yang sudah S1 dari Stai Ali bin Abi Talib dan yang lainnya. Bahkan ada juga pengajar dari mahat-mahat pesantren yang terkenal seperti Al-Irsyad gitu. Sebenarnya ana hampir pesimis, tetapi ana waktu itu memang namanya anak pertama atau alumni pertama, pasti ingin menunjukkan
hasil didikan dari orang tua kita, bukan? Sehingga Ana waktu itu berjuang keras sekali memurojaah semua pelajaran yang pesantren selama 6 tahun dan mengulangi, mengulangi, mengulangi sampai akhirnya bahasa Jawanya ngelontok sampai hafal betul-betul termasuk ilmu-ilmu nahwu. Sampai akhirnya alhamdulillah dari ratusan orang terpilih 10 besar diantaranya Ana. Dan Ana menduduki ranking 1. Jadi ranking satunya ada 3 orang dan termasuk Ana sama satu lagi teman Ana yang diterima juga di S2 jurusan fikih. Namanya Ustaz Abdul Karim. Adapun satunya lagi tidak diterima di Madinah. Dan 10 besar ini alhamdulillah sebagai wasilah atau perantara kita bisa kedatang ke Madinah. Dan bahkan ketika muqabalah pun Ana mendapatkan kemudahan sekali. Ya. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, terkhusus adik-adikku para alumni pesantren Ma'had Ibnu Abbas As-Salafi Sragen Jawa Tengah. Tidak ada yang mustahil bagi antum. Jangan menyerah, jangan melihat orang-orang yang prestasinya di atas antum, jangan sampai ya, karena terkadang itu membuat antum putus asa. Lihatlah diri antum, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Semoga Allah merahmati seorang yang mengetahui kemampuan dirinya. Ya, terbanglah tinggi, jangan melihat ke atas. Tundukkanlah pandanganmu. Ya, kepakan sayapmu, terbang setinggi-tingginya. Tawadhu'lah. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat antum. Karena Ana itu pengalaman yang begitu luar biasa, ya. Karena Ana baru lulusan SMA umum berarti ya. Tapi saingannya luar biasa begitu ketat dan ratusan. Tapi alhamdulillah bisa meraih peringkat 1 di daurah itu hingga akhirnya Ana 2015 terbang ke Madinah. Nah, sampai di sini tahun 2015 Ana seharusnya tinggal di asrama dalam. Di asrama dalam kampus. Akan tetapi qadarullah wa masyafa'al, ketika tahun 2015 itu asrama dalam itu penuh dan pembangunan asrama yang baru belum selesai. Akhirnya mau tidak mau kita harus dipindahkan ke sini, asrama luar, asrama Robuah. Ya. Namanya asrama Robuah. Ada berapa asrama? Asrama di belakang yang dekat Masjid Fahadiyah Nasir itu ada 6 bangunan, kalau yang depan ini ada 7. Nah, awalnya Ana di bangunan belakang dekat masjid selama 2 tahun, setelah itu baru berpindah ke depan ini selama 4 tahun. Jadi 6 tahun. Barulah sekarang datang koror atau sejenis ya, kayak keputusan seperti itu yang mengharuskan kita yang tinggal di asrama luar harus berpindah ke dalam kampus. Ya. Sebenarnya asrama ini banyak sekali ya, penuh kenangan, ya, kesenangan, kesedihan, canda, tawa, tangisan, ada di sini semuanya. Tapi karena kita mengetahui bahwasanya dunia ini hanyalah sebatas tempat singgahan sementara dan kita mau tidak mau akan meninggalkannya, dan kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Jadi memang kita akan meninggalkan dunia, ya. Tidak ada tempat yang abadi di dunia ini. Pasti kita akan meninggalkan tempat tinggal kita, tempat kelahiran kita, cepat atau lambat. Ya, pasti, ya. Baik kondisi sekarang maupun yang akan datang. Sehingga mau tidak mau ya kita harus merelakan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan terlalu bersedih terhadap apa yang terlewatkan, ya. Kemudian yang terakhir untuk ikhwah yang masih muda, Ana berpesan, semangatlah antum untuk belajar ilmu agama, ya. Jujurlah diri, dalam diri antum, bahwasannya jika antum menginginkan kuliah di masjid di Universitas Islam Madinah, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, di sujud antum, di hari Jumat seperti hari ini, hari Jumat ya. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah, ustuqillah yastukka. In tasduqillah yastukka. Kalau engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepadamu. Nah, jadi ketika antum ingin bercita-cita bisa kuliah di kampus yang didambakan oleh kebanyakan para santri, karena kampus ini untuk laki-laki saja ya, maka tidak ada jalan menuju datangnya antum ke kampus ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, ingatlah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingat antum. Jujur, jujur ini yang paling penting. Ya. Karena waktu itu pengalaman pribadi ana ini betul-betul berdoa kepada Allah mengharapkan ya impian ana untuk kuliah ke Universitas Islam Madinah itu sejak SMP. Ya, kelas 2 atau kelas 3. Karena waktu itu dari para ustaz memberikan angket cita-cita kita apa. Kemudian ana menulis ingin belajar di kota Madinah. Dulu ketika ana ditelepon sama salah seorang kakak kelas itu, beliau ini pernah menelpon di malam hari ketika itu ana pengabdian, beliau menceritakan tentang kenikmatan tinggal di Madinah ya. Luar biasa di sini, dekat dengan para ulama, dekat dengan Masjid Nabawi, bisa minum air zam-zam terserah kita kapanpun gitu kan. Jadi kemudian di samping itu tiba-tiba rasa rindu ana begitu luar biasa sampai meneteskan air mata usai dari telepon dari ustadz tadi atau kakak kelas tadi ya, tapi bukan kakak kelas dari pesantren Ibnu Abbas, kakak kelas kenalan seperti itu. Ana berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin sekali kuliah di Madinah, sambil meneteskan air mata, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun yang Maha mendengar segala dosa, yang Maha mendengar segala doa dan pujian, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan melalui perantara daurah muqabalah tadi. Intinya antum harus bersungguh-sungguh. Ketika antum menginginkan sesuatu, maka antum harus bersungguh-sungguh. Ya, ingatlah